Ya pemirsa terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang Pemirsa. Pagi tadi para Menteri Kabinet Merah Putih kembali menjalani sejumlah kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka berolahraga di lapangan untuk mengawali kegiatan hari ini. Lewat media sosialnya, utusan khusus Presiden bidang pariwisata Zita Anjani membagikan momen hari ketiga pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kembali mengenakan seragam militer, para menteri tampak berolahraga pagi di lapangan dan melakukan latihan baris berbaris. Setelahnya diagendakan, para menteri akan kembali jalani kegiatan pembekalan. Tak hanya Zita Anjani, pemirsa Wakil Mendagri, Bima Arya juga membagikan momen pembekalan di hari kedua ini lewat media sosialnya. Ia bersama dengan Mendagri Tito Karnavian berjalan menuju agenda pembekalan hari kedua di AKMIL Magelang, Jawa Tengah. Mereka juga nampak siap mengikuti agenda pembekalan hingga malam nanti, dan hari ini rencananya mereka akan mendapatkan dua kali pembekalan materi pagi dan siang hari. Setelah itu ditutup dengan malam keakraban yang akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sore nanti.